Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar akhlak Islamiah, tajuk adab bersama dengan jiran. Lagi murid-murid pada tahun 4 boleh rujuk kepada buku akhlak Islamiah tahun 3, kerana ini adalah sambungan kepada pelajaran bagi tahun lepas. Okay, seterusnya nanti boleh lihat kepada slide yang akan dipaparkan sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita akan belajar akhlak Islamiah pada tajuk adab menziarahi orang tua. Pada tajuk kali ini kita akan belajar beberapa perkara penting yang mesti kita kena ambil berat dan lakukan perkara tersebut. Okey, pertama sekali kita kena kenal apakah itu. Orang tua ialah orang yang lebih tua daripada kita, seperti abang, kakak. Dan juga orang tua ialah orang yang seusia dengan ibu bapa kita, seperti pakcik, bapa saudara, mak saudara, dan orang yang lebih tua daripada ibu bapa kita, seperti datuk dan nenek kita. Ini pengertian bagi orang tua. Orang muda harus menghormati dan menyayangi orang yang lebih tua. Beri kasih sayang dan perhatian kepada mereka, lebih-lebih lagi yang tidak mempunyai anak dan keluarga. Okay, adab menziarahi orang tua ada 3. Itu sebelum kita pergi berziarah, apa yang perlu buat semasa menziarahi dan juga sebelum menziarahi, hendaklah kita berpakaian menutup aurat. Yang kedua, niat yang baik. Dan yang ketiga, membawa buah tangan untuk diberikan kepada mereka. Semasa menziarahi pula, pergi itu mestilah memilih waktu yang sesuai. Bukan datang pada waktu yang tidak sesuai, seperti tengah malam. Itu waktu yang tidak sesuai. Yang kedua, memberi salam bila berjumpa dan bersalaman. Yang ketiga, menjaga tingkah laku agar tidak mengganggu orang tua yang kita pergi berziarah. Keempat, bercakaplah dengan lemah lembut, sopan santun. Kelima, mendengar nasihat yang diberikan. Keenam, memanggil dengan panggilan yang sesuai. Bila orang tua pada kita panggil abang, kakak, lebih tua lagi panggil pakcik, makcik. Yang ketujuh, tidak memotong percakapan orang tua. Ini adalah adab-adab yang mesti kita kena ikut. Ketiga, adab selepas menziarahi, memberi salam sebelum meninggalkan mereka. Sebelum kita nak berpisah, beri salam. Dan kedua, mengingati dan mengamalkan perkara yang disampaikan. Kena ingat dan kena buat. Okey, apakah kelebihan kita menziarahi orang tua? Kelebihan dia yang pertama, menggembirakan hati mereka. Bila kita pergi berziarah, orang akan merasa gembira. Yang kedua, mengubatkan kesedihan mereka. Lebih-lebih lagi orang yang tua yang kesunyian. Ketiga, disayangi oleh orang tua. Keempat, kelebihan dia dapat mengeratkan silaturahim. Dan yang paling penting, kelima, diberkati oleh Allah Ta'ala. Kalau orang yang menyayangi orang tua, dia akan diberkati oleh Allah Ta'ala. Tidak ada benda yang paling kita inginkan adalah keberkatan. Orang yang tak diberkati oleh Allah Ta'ala, hidup dia akan gelisah, serba tak kena. Dan ini adalah akibat tidak beradab kepada dengan orang tua bila kita pergi menziarahi mereka. Yang pertama, akibat dia mengguris perasaan orang tua. Tak baik. Yang kedua, dipandang rendah dan dibenci. Yang ketiga, menambahkan kesedihan mereka. Keempat, dipinggir oleh masyarakat. Orang pun tak suka kepada perangai yang macam ni.
Yang kelima, hidup tidak diberkati oleh Allah. Macam Ustaz sebutkan tadi. Bila hidup tidak diberkati oleh Allah, maka hidup dia akan gelisah, ditimpa kesusahan yang banyak. Dan yang terakhir, paling penting, pengajaran yang kita dapat daripada pembelajaran hari ini, adab menziarahi orang tua. Yang pertama pengajaran adalah Islam menggalakkan kita ingat, mengingati, hormat, menghormati dan ziarah, menziarahi sesama kita. Kerana apa? Kerana amalan ini menambah mutu hidup kita sebagai seorang Muslim. Ketiga, orang muda menghormati orang tua dan orang tua menyayangi orang muda. Akhirnya semua ini mendoronglah kehidupan keluarga dan masyarakat yang bahagia. Semua orang akan saling menghormati, semua orang akan saling sayang, menyayangi. Tidak ada lagi lah orang saling bermusuhan, saling benci, membenci untuk mengelakkan perkara tersebut. Tidak ada orang yang suka hidup dia tu dibenci orang. Tak ada orang yang suka hidup dia tu tidak dihormati orang. Semua orang sukakan kebahagiaan. Semua orang sukakan kehidupan yang aman damai. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam. Terima kasih Daun Keladi. Lain kali jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.